Zinedine Zidane tidak bisa menyembunyikan kekagumannya di depan Lionel Messi. Bagi Zidane, Messi punya kemampuan yang tidak dimiliki pemain lain. Akhir September kemarin, Adidas mempertemukan dua god sepak bola sekaligus para brand ambasadornya. Mereka adalah Zinedine Zidane dan Lionel Messi. Keduanya saling memuji. Lionel Messi tampak salah tingkah dan senyum-senyum sendiri. Belak-belakan mengakui Zinedine Zidane adalah idolanya. Bukan karena Zidane ada di sini, tapi saya sudah berkali-kali mengatakan kalau saya mengaguminya sejak dulu sampai sekarang, kata Messi sambil senyum-senyum. Zinedine Zidane pun tak segan memuji Lionel Messi. Zidane mengaku ada satu kelebihan Messi yang tidak dipunyai pemain lain. Saya bisa melihat satu detik ke depan yang tidak dilihat pemain lain. Kalau Messi, 3 detik. Messi menjadi pembeda. Dia sudah tahu mau bergerak kemana, tahu lawannya akan kemana. Sungguh ajaib. Melihat Messi dari sudut pandang sebagai pemain sepak bola itu sangat menyenangkan. Dia sudah memenangi segalanya. Dia bekerja keras, dia adalah contoh bagi semua pesepak bola, ujar Zinedine Zidane. Keduanya pun saling bertukar jersey yang dibumbui tanda tangan. Messi pun tampak bersinar matanya ketika melihat jersey jadul Prancis milik Zinedine Zidane. "What a shirt," kata Lionel Messi.